Senat City Hall pastinya dikenal dengan ini ya, event-eventnya yang luar biasa setiap bulannya, salah satunya konser gitu. Dan salah satu alasan kita sempat terhenti gitu ya, kita sempat terhenti karena pandemik ini, tapi harapannya kita juga udah banyak banget nih Mas, udah banyak banget yang nanyain kapan ya konser lagi gitu ya. Tapi balik lagi, kita kangen, tapi kita juga tetap pengen berinovasi meskipun sedang di keadaan pandemik seperti ini. Jadi inovasi kali ini sama City Hall dan juga bekerja sama dengan beberapa partners gitu ya. Jadi ada Mahkota Enterprise, kita ada Puma, dan juga ada Mad Flash gitu. Jadi ada beberapa partners. Akhirnya kita menyelenggarakan drive-in concert pertama kali yang ada di Yogyakarta. Teman-teman pekerja seni, pekerja hiburan tidak boleh berhenti, tidak boleh turun semangatnya. Ya, kita harus terus berinovasi ya untuk mencari satu terobosan-terobosan baru. Salah satunya ya drive-in concert.